اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد قال المصنف فقال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat Surah An-Nahl ayat ke-36, ayat yang berisi tentang seruan bertauhid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Seorang rasul. Apa fungsi rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu mereka menyeru kepada umat yang mereka datangi, "An ya'budullah." Hendaknya kalian beribadah kepada Allah, kalian mesti beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, dan di antara mereka ada yang memang layak mendapatkan kesesatan. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Mukadzibin. Maka berjalanlah di permukaan bumi ini, maka lihatlah bagaimana kesudahan akibat dari orang-orang yang mendustakan. Mendustakan para rasul, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Yang dimaksud dengan ummah di sini, kata para ulama, dia adalah al-jamaah wal jil wa ta'ifah minan nas. Itu sekelompok manusia, satu generasi dari kalangan manusia, maupun satu golongan. Ini semuanya namanya ummah. Dan Rasul terdahulu diutus kepada mereka. Terkadang satu generasi saja, terkadang kepada satu kelompok saja. Ya. Adapun Rasulullah SAW, beliau adalah rahmatan lil alamin. Diutus untuk segenap manusia. Ya. Nah, illa kafatalin nas, kepada seluruh manusia. Namun kalau umat-umat terdahulu yang didatangi oleh para rasul ialah satu generasi saja, satu kelompok manusia saja. Kemudian syarhul kalimati, penjelasan kosakata, walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus, ai arsalna, kami telah mengutus. Ba'atsna maknanya arsalna. Ar-rasul, siapa yang dimaksud dengan rasul? Man huwa man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi, yaitu yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini definisi yang sering disampaikan oleh para ulama, dan hal ini tidaklah melazimkan bahwa nabi diwahyukan oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Karena terdapat riwayat yang sahih, Nabi SAW menyatakan bahwa nabi pun juga diperintahkan wajib untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui dari kebaikan kepada umat. Nah, kemudian wa rasulun hunaka nakiratun. Nah, rasul di ayat ini nakirah, ta'ummu jami'ar rusul, maka ini mencakup seluruh rasul. Seluruh rasul. Nah, rasul jumlahnya ini banyak. Dalam sebuah riwayat, yang riwayat ini juga dikritik oleh kalangan para muhaddis, rasul berjumlah 313. Rasul itu banyak. Rasul itu banyak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, warusulan qad qasasnahum alaik min qabal, warusulan lam naqsushum alaik. Para rasul yang kami telah kisahkan kepada engkau, kisahnya sebelumnya, rasul sebelumnya, dan para rasul yang kami belum kisahkan kepada engkau dari rasul-rasul sebelumnya. Kita mengimani seluruh rasul.
kita mengimaninya semuanya. Nah, dan beriman kepada Rasul adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Kemudian u'budullah. Apa makna u'budullah di sini? U'budullah ini adalah perintah. Wahiduhu maknanya adalah tauhidkanlah dia bijami'i anwa'i al-ibadati, dengan segenap jenis-jenis ibadah, dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Maka esakanlah dia dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Apa maksudnya? Kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Inilah seruan para rasul semuanya. Nah, ya, ini semua para rasul memerintahkan ini. Wajtanib, kemudian wal ibadah lughatan at-tadallul, sedangkan ibadah secara bahasa dia maknanya adalah at-tadallul, ketundukan diri. Ini secara bahasa. Adapun ibadah yang secara istilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya di kitab beliau Risalah Al-Ubudiyah, beliau menyatakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yaitu yang dimaksud dengan ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala apa yang Allah ridai dan yang Allah cintai, baik dari perbuatan maupun ucapan, yang zahirah yang nampak maupun al-batinah maupun yang tidak nampak. Semisal salat, ya, semisal jihad, atau amal-amal qalbu, semisal khasyah takut, semisal roja berharap pada Allah. Ya, kemudian ya, apalagi? Ya, muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Maka ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardha. Ya, segala yang Allah ridai maupun yang Allah cintai. Yang Allah cintai. Nah, ya, bukanlah maksudnya ibadah ialah seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan ya, sebagian perbuatan maupun ucapan yang baik menurut dia. Itu bukan ibadah. Tapi yang baik menurut Allah, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Nah, inilah ibadah. Ya, ini adalah ibadah. Segala yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi. Nah, kemudian wajtanibu dan jauhilah taghut. Apa makna ijtanibu? Ya, ibta'idu, jauhilah. Ini perintah, maknanya adalah larangan. Ijtanibu itu fil amr. Ijtanibu fil amr, tapi maknanya adalah larangan. Ya, larangan dari apa? Dari ya, mendekati taghut. Dari mendekati taghut. Siapa yang dimaksud dengan taghut? Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Qarawi, huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ba'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Yang dimaksud dengan taghut ialah segala yang melampaui batas, yang hamba melampaui batas batasannya, ketentuannya, apakah dari yang ditaat, yang diibadahi maupun yang ditaati, atau yang matbu', yang diikuti, au muta', atau yang ditaati pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah taghut. Nah, kemudian kata Syekh Al-Qarawi rahimullah, wa tawagit kathirun, tawagit jamaknya, para taghut itu sangat banyak, wa ru'usuhum khamsatun, dan pemimpin mereka ada 5, iblis la'natullah, yang pertama dari iblis, yang kedua man ghayyara ahkamallah, yaitu yang merubah hukum-hukum Allah, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang ketiga yaitu yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, wa man da'a ila ibadati nafsih, yang keempat yaitu yang mengajak, menyeru kepada peribadatan dirinya sendiri, wa man ubida min dunillah, ini yang kelima yaitu yang diibadahi selain Allah, wa huwa radin bil ibadati, dan dia ridha dengan diibadahi tadi. Nabi Isa, orang-orang saleh,
yang diibadahi, para wali, orang-orang saleh yang diibadahi, mereka enggak ridho diibadahi. Mereka senantiasa mengingatkan umat, senantiasa mengingatkan kaum muslimin dari peribadatan kepada selain Allah bahwasanya itu adalah syirik. Ternyata mereka diibadahi, maka dia bukan tagut. Tagut ialah yang tidak bisa mengingkari, tidak bisa mengingatkan, mendiamkan, ridho itu namanya. Batu yang disembah tagut. Batu yang disembah adalah tagut. Kemudian seseorang yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah, setelah dia mati, akhirnya orang-orang pun beribadah kepada dia. Dia adalah tagut, walaupun dia diklaim sebagai wali sekalipun. Dia dianggap sebagai orang soleh sekalipun. Maka dia adalah tagut. Dia adalah tagut. Nah, ya. Kemudian ya, ini lima tagut, ini disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul. Lima pentolan tagut iblis yang merubah hukum Allah, yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang mengajak peribadatan kepada dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang diibadahi selain Allah dan dia ridho, ya, dia ridho untuk diibadahi. Sebagian ulama menambahkan, yaitu yang manidda'a, yang mengklaim ya bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib, maka ini pun juga tagut. Itu pun juga tagut. Nah. Nah, inilah seruan para nabi dan rasul. Ya, ani abudullah wajtanibut tagut. Dan inilah makna la ilaha illallah, karena terkandung di dalamnya an-nafyu wal isbat. Ani abudullah, ini isbat, penetapan ibadahnya pada Allah. Wajtanibut tagut dan jauhilah tagut, ini namanya nafyun, penafian, peniadaan dari peribadatan kepada selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Ya, tauhid itu nafyu isbat, tidak hanya nafyun saja, menafikan peribadatan kepada selain Allah saja. Tauhid tidak hanya isbat, menetapkan peribadatan kepada Allah saja. Itu enggak sempurna tauhid tersebut. Yang namanya tauhid nafyu isbat, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mesti ada nafyu isbat, menetapkan peribadatan kepada Allah, menafikan peribadatan kepada selain Allah, sebagaimana yang Allah tunjukkan di ayat ini. Ya, faman yakfur bi tagut wa yu'min billah, barang siapa yang mengingkari tagut, nah ini nafyun, wa yu'min billah dan beriman pada Allah, ini isbat. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Inilah makna la ilaha illallah. Ya, wa abudullah wa jtanibu tagut, ini nafyun isbat. Ya. Dan makna istanibu itu maknanya utruku, tinggalkanlah, jauhilah peribadatan kepada tagut. Karena ya, ijtanibu, Allah menggunakan dengan lafaz ijtanibu itu ablagh, lebih dalam maknanya daripada sekadar utruku. Ya, jangan kalian beribadah kepada tagut. Nah, kalau itu maknanya larangan tersebut, itu kalah dibandingkan dengan ijtanibu. Jauhilah. Boro-boro beribadah, dekat-dekat saja enggak boleh. Dekat-dekat aja enggak boleh. Ya, apalagi beribadah kepadanya, dekat-dekat saja diharamkan. Nah, bisa dipahami sini. Ya. Nah, kalau dekat-dekat itu merupakan wasilah, sarana menuju peribadatan kepadanya. Ada orang suka datang ke tempat tagut, Candi Borobudur. Ya, dia selfie-selfie di situ, foto-foto. Kemudian dia lihat orang-orang kafir dari kalangan Buddha menyembah patung-patung yang ada di Borobudur, berhala-berhala di situ diibadahi. Akhirnya dia ikut-ikutan. Dia ruku kepada ya, patung-patung tersebut, atau dia bermeditasi di depan patung-patung tersebut dengan gaya tata cara ibadah kaum Buddha, duduk bersila, tangannya begini, ikut-ikutan. Nah, ini akibat tidak mematuhi perintah Allah. Ijtanibu tagut, jauhilah tagut, jauhi. Dan seruan dakwah para rasul semuanya sama. Karena tadi Allah Ta'ala menyebutkan rasul ini dengan nakirah umum. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, umum. Rasul apa? Rasul manapun.
Semua rasul dakwahnya sama, yaitu dakwah tauhid. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah, wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara. Dakwah mereka satu. Dan ibu-ibu mereka baru berbeda-beda. Tapi para nabi itu bersaudara. Ya, dakwah mereka satu. Dakwah para nabi dan rasul apa? Tauhid. Nafyu isbat. Nafyu isbat. Mengajak manusia kepada peribadatan pada Allah semata dan mengajak manusia untuk mengingkari, berlepas diri, mengkafirkan kepada peribadatan selain Allah. Ini nafyu isbat. Yang enggak sah tauhid tanpa nafyu isbat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ya, di ayat berikutnya, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, ai waffaqahu lil khair, yaitu Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal kebajikan. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang layak untuk mendapatkan kesesatan. Wajabat wasabatat, yaitu dia memang mesti, ya, memang mesti mendapatkan kesesatan. Ya, dia harus mendapatkan kesesatan. Likufrihi wa inadihi, karena kekafiran dia dan juga karena penentangan dia. Ad-dhalalah, yang dimaksud dengan ad-dhalalah di sini adalah hiya al-kufru, yaitu kekafiran. Itu kekafiran. Kemudian fasiru fil ard, maka berjalanlah di atas fil ard bimakna ala. Ya, maknanya adalah ala, di atas bumi. Sayra i'tibarin wa tafakkurin, dengan perjalanan i'tibar, yaitu mengambil pelajaran, wa tafakkur, dan bertafakkur. Tafakkur sudah jadi bahasa kita ya. Ya, yaitu memikirkan kejadian-kejadian. Makanya para ulama membolehkan, ya, melakukan perjalanan-perjalanan demikian dalam rangka i'tibar dan dalam rangka tafakkur. Yang tidak diperbolehkan oleh para ulama ialah, ya, napak tilas peninggalan nabi yang enggak penting, semisal ke Gua Hiro. Itu enggak penting. Ya, semisal ke goa yang nabi bersembunyi di situ bersama Abu Bakar dari kejaran musyrikin Quraisy. Umar bin Khattab menyatakan, ya, dan ini termaktub di dalam As-Sahih, Sahih Bukhari. Umar bin Khattab menyatakan, ya, inna ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah tatabu athara anbiya'ihim, yaitu napak tilas peninggalan nabi-nabi mereka. Napak tilas, enggak penting. Ya, ke Gua Hiro. Ngapain di situ? Setelah nabi dapat wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 5 ayat pertama, nabi keluar dari Gua Hiro, pulang ke rumah Khadijah, menggigil di situ, turun ayat lagi, ya ayyuhal muzammil. Afan, ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nabi dakwah. Nabi berdakwah. Kemudian terus demikian di Mekah, sampai hijrah ke Madinah, dan nabi ke Mekah lagi dalam rangka haji. Dan nabi enggak datang ke Gua Hira. Selama nabi dakwah setelah turun ayat Iqra, nabi pun enggak datang ke Gua Hira. Nabi datang lagi dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji, nabi pun enggak datang lagi ke Gua Hira. Nah, ini napak tilas ke Gua Hira itu diantaranya ialah yang membinasakan, kata Umar Ibn Khattab. Namun kalau ke tempat-tempat yang di situ, bagaimana orang-orang yang mendustakan para rasul, ya, kita ambil pelajaran, maka ini diperbolehkan. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Qurawi di sini. Nah, ya, kemudian di ayat disebutkan, "Fanzuru," maka lihatlah, "kaifa kana akibatul mukadzibin," bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. "Akibatul mukadzibin minal umami sabiqah," ya, kesudahan orang-orang yang mendustakan dari umat-umat terdahulu, ka'adin wa fir'auna, seperti kaum 'Ad dan Fir'aun. Oleh karena itulah Fir'aun Allah awetkan selama ribuan tahun atau bahkan lebih. Ya, dengan tujuan apa? Untuk sebagai pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang kemudian. Wa ma waqa'a bihim min akibati takdzib, dan hal-hal yang menimpa mereka
ya, sebagai akibat dari pendustaan mereka kepada Rasul, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kaana nakir. Lamarallahu 'alaihim walakin walil kafirina amsaluha. Ini banyak yang semisalnya. Syarhul ijmali, penjelasan global ayat. Yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan fi hadhil ayatil karimah, di ayat yang mulia ini, annahu arsala, bahwa dia Allah mengutus, fi kulli ta'ifatin, kepada setiap kelompok minan nas, dari manusia, rasulan, seorang rasul, yuballighuhum, yang rasul ini menyampaikan kepada mereka, wa ya'muruhum, dan memerintahkan kepada mereka, bitauhidihi, untuk mengesakannya, dalam hal ibadah, wal kufri, dan mengkafirkannya, mengingkarinya, bima siwahu, mengingkari peribadatan yang ditujukan kepada selainnya, selain Allah. Ani abudullah wajitani butagut. Wa qadin qasaman nasu hiyalaha ula'i rasul ila kismain. Nah, manusia terbagi menjadi beberapa bagian, ya, mengenai sikap-sikap mereka kepada rasul. Faminhum man waffaqahullahu ilal khair wastijaba ridawatir rusuli. Di antara mereka ada yang Allah berikan taufik kepada mereka untuk melakukan amal kebajikan, wastajaba, bukan istijaba, wastajaba, dan mereka pun menyambut, menerima seruan dakwah para rasul, wamtasala ma amaru bihi, dan mereka pun melaksanakan apa yang para rasul perintahkan. Wajtanaba, dan mereka pun menjauhi, manahau anhu, apa yang para rasul larang. Wa minhum, diantara mereka, man hurima minat taufik, ada yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti seruan dakwah rasul. Fa'arada, maka dia pun berpaling, anil haqqi, dari kebenaran. Fakhasirat dunia wal akhirah, maka dia pun merugi di dunia dan di akhirat. Walladhi yasiru fi nawahi al-aradi, adapun orang-orang yang berjalan di berbagai penjuru dunia, penjuru bumi, mu'tabiran, dalam rangka mengambil pelajaran, sayra asara uqubatillahi, dengan perjalanan mengambil pelajaran bagaimana dampak hukuman Allah li ba'dil mu'anidina, kepada sebagian para penentang, ka'adin, seperti kaum 'ad, wa samuda, kaum samud, wa fir'auna, dan juga fir'aun. Maka ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tadi apa? Napak tilas peninggalan para nabi. Tapi kalau kita tafakkur, tadabbur, berjalan kita ke tempat kaum 'ad, kaum Samud, melihat Fir'aun untuk mengambil perjalanan, fahada jais. Ini boleh. Bahkan ini pun makmur, diperintahkan. Ya. Al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil, kata Syekh Al-Qurawi, bayanu annan nasa lam yutraku hamalan. Penjelasan bahwasanya manusia lam yutraku, mereka tidak ditinggalkan hamalan begitu saja. Tatkala Allah Ta'ala menciptakan mereka, Allah tidak menelantarkan mereka begitu saja. Namun Allah berikan kepada mereka anugerah berupa diutusnya Rasul. Ya, di matan al-usul, salah satu usul disebutkan. Ya, bahwasanya apa? Poinnya, ya, apa namanya? Annallaha khalaqana walam yatrukna hamalan. Bal arsala ilayna rasulan. Waman ata'ahu dakhala jannah, waman asahu dakhala nar. Ibnu masih ingat hafalan salasa usulnya? Masih ingat. Nah. Oh, itu matan-matan salasa usul, kitab tauhid, al-aqidah al-wasithiyah, itu dilayaknya dihafal. Ya. Dihafal. Biar
mudah kita beramal dengan ilmu yang sudah tertancap di kalbu. Nah, baik. Jangan sampai ya, enggak ada satu matan akidah yang kita enggak hafal. Bertahun-tahun kenal pengajian, 20 tahun, usul salasa enggak pernah hafal. Jangan alasan saya bukan santri. Jangan alasan kayak gitu. Ya. Jangan alasan kayak begitu. Nanti kalau alasan kayak begitu, saya bantah dengan bantahan yang saya alami sendiri. Ya. Kisah si Pulan. Dulu jamaah tabligh, menghafal usul salasa. Dan hafal. Siapa? Dari mana? Hah? Dari mana tadi? Jamaah tabligh. Jangan pakai alasannya saya itu ini. Ya, berusaha aja semampunya. Kalau memang enggak mampu juga, ya udah, ikutin aja. Tetap kajian-kajian, tapi sambil upaya. Nah. Baik. Berikutnya lagi mana? Dua. Yang kedua, umumur risalati li jami'il umami. Yaitu cakupan risalah kerasulan kepada setiap umat. Wa nafyul fatrati bainar rusuli, dan menafikan adanya fatrah, masa yang kosong di antara para rasul. Allati tujibu tamsa ma'alimid dini bil kulliyati. Yang hal ini menyebabkan terhapusnya ma'alim beberapa rambu-rambu agama bil kulliyah secara keseluruhan. Ya. Hampir-hampir tidak ada masa fatrah, masa kosong. Selalu Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Selalu diutus. Asalis yang ketiga yang kita bisa ambil faedah, kata Syekh Al-Qarawi, inna muhimmatar rusuli ad-da'watu ila ibadatillahi. Sesungguhnya tugas para rasul ialah berdakwah, mendakwahkan peribadatan kepada Allah. Ini dakwah para rasul. Wal kufru bima siwahu, dan mengingkari peribadatan ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini tugas dakwah para rasul. Para ulama yang faqih memahami hal ini, sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah misalkan, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya, mereka paham terkait hal ini, maka fokus dakwah mereka ialah mengenai hal ini, yaitu peribadatan kepada Allah diajak manusia dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Fokusnya di sini, bukan fokus berselisih dalam hal-hal furu, dalam hal-hal fikih. Kalau kita baca biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan karya-karya beliau, risalah-risalah beliau, soal jawab beliau, itu selalu dakwah beliau penuhnya dengan tauhid. Nah, kalau kita sekarang katanya mengajak manusia kepada tauhid, tapi dakwah kita selalu diiringi oleh perselisihan kepada umat tentang masalah ibadah, fikih, bismillah dijaharkan atau tidak, nah, kunut subuh, itu-itu aja. Sayyidina pakai enggak kalau berselawat? Nyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai Sayyidina apa enggak? Wah, itu aja. Dan berlarut-larut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diingkari. Naam, diingkari. Fitrah. Fitrah mendakwakan tauhid pasti ada musuh. Nah, iya kan begitu? Nah. Walaqad ja'alna li kulli nabiyyin aduwan, kan begitu. Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Nah, namun permusuhan Syekh dan para musuh-musuh beliau itu di masalah inti tauhid. Enggak ada di permasalahan kaitan itu. Ribut Sayyidina pakai apa enggak. Syekh Muhammad kemudian juga dengan ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga demikian. Fokusnya pada dakwah tauhid. Kenapa? Karena tugas inti para rasul ialah mendakwahkan tauhid. Mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah Ta'ala semata, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah.
kita mau dakwah kepada mereka dari kalangan kuburiyun, kita sudah berantem sama mereka duluan soal kunut subuh. Padahal dia kuburiyun. Dia kuburiyun. Dia musyrikun. Tapi kita berantem duluan sama dia bukan soal tauhid. Soal apa? Bismillah dijaharkan apa enggak? Pahala qiraatul Quran boleh enggak dihadiahkan kepada mayit? Ini khilaf. Mazhab Hanbali membolehkan. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Berantemnya duluan ini. Padahal dia kuburiyun, kuburiyun. Penyembah makam Habib, penyembah makam wali, penyembah makam sunan, itu nyata. Tapi kita berantem sama dia, berselisih dengan dia, bukan pada inti dakwah. Pada yang kayak tadi itu. Akhirnya dakwah tauhid sudah tidak diterima oleh mereka. Karena wani musuh saya dalam hal ibadah. Nah, barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dulu tinggal di Saudi. Saudi itu penuh dengan kuburiyun. Tapi mereka tidak berselisih dengan Syekh dalam masalah fikih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab orang yang lentur. Nah, berantem dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal apa? Nah, inti dakwah. Begitu. Ya ikhwah ya. Rabi yang keempat. Inna hidayah taufik khassatun billahi duna ghairi. Sesungguhnya hidayah taufik itu khusus di tangan Allah, tidak pada selain Allah. Nah, itu khusus hanya bagi Allah. Bahkan tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Abu Thalib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mengislamkan Abu Thalib. Namun Abu Thalib tetap mati dalam keadaan kafir. Ya Allah Ta'ala berfirman, innaka lan tahtadi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberi hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Namun Allah memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang kelima, al-khamis, la yalzamu min amrillahi bi syai' iradatuhu lahu. Tidaklah melazimkan, tidaklah mengharuskan dari perintah Allah terhadap sesuatu berarti Allah menghendakinya. Tidaklah mengharuskan demikian. Perhatikan ya ikhwah, iradatullah, iradah Allah, kehendak Allah, keinginan Allah itu ada dua. Ada yang namanya iradah al-kauniyah. Ada yang kedua, iradah asyariyah. Apa itu iradah kauniyah? Kehendak Allah yang telah Allah tetapkan ketika Allah mencatat takdir dengan kolam di lauhul mahfud dahulu. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu sudah Allah tentukan kehendak Allah. Baiknya, buruknya untuk makhluk. Apakah kehendak Allah tersebut? Ya, yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai, tapi pasti terjadi. Ini namanya iradah kauniyah. Allah menghendaki Fir'aun kafir. Allah takdirkan Fir'aun kafir. Allah mencintai kekafiran enggak? Allah cinta ke hambanya mengkafir kafir kepada Allah, cinta enggak? Allah tidak menyukainya. Allah tidak menyukainya. Tapi Allah sudah tentukan. Maka perintah Allah, perintah Allah ini bahwasanya ya yang demikian tadi perintah. Nah, misalkan Allah Ta'ala memerintahkan kepada para nabi dan rasul, wajtanibu taghut. Ya, ani ibudullah wajtanibu taghut. Serulah manusia beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ternyata umat beribadah pada taghut. Nah, perintah Allah ini iradah syar'iyah namanya. Iradah syar'iyah. Perintah Allah yaitu agar umat menjauhi taghut. Ini iradah syar'iyah. Kehendak Allah pada hal-hal yang Allah cintai. Kehendak Allah pada hal-hal yang sesuai dengan syariat. Namun umat tetap beribadah kepada taghut. Ini iradah kauniyah namanya. Iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah. Nah, iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Perintah Allah bagian dari iradah syar'iyah. Ani ibudullah wajtanibu taghut. Ini bagian dari iradah syar'iyah. Ternyata iradah kauniyah menghendaki yang lain. Allah SWT memerintahkan kepada Fir'aun.
untuk taat melalui lisan nabinya Musa. Ya, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi sana ke Fir'aun, dia melampaui batas. Namun ternyata ini perintah Allah. Perintah Allah kepada Fir'aun agar dia taat. Namun irada Allah, irada kauniyah menghendaki Fir'aun tetap dalam keadaan kafir. Maka di sini kata Syekh, ya, kata beliau, la yalzamu min amrillah bi syai'. Tidaklah mengharuskan dari perintah Allah terhadap sesuatu hal. Perintah Allah yang terkait dengan kebaikan. Ya, perintah Allah yang terkait dengan kebaikan, hikmah. Ah, ini namanya irada syar'iyah. Itu tidaklah mengharuskan perintah Allah ya terhadap suatu kebaikan, itu adalah iradatuhu lahu. Itu adalah kehendaknya. Itu adalah kehendaknya. Kehendaknya maksudnya di sini iradah apa? La kauniyah. Kehendak Allah Fir'aun kafir. Tapi Allah perintahkan Fir'aun untuk taat. Nah, perintah Allah kepada Fir'aun agar Fir'aun taat itu tidaklah mengharuskan, itulah kehendak Allah di kauniyah. Ternyata kehendak Allah di kauniyah Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Allah kehendaki enggak? Kehendak. Allah takdirkan? Allah takdir. Allah catat? Allah catat. Nah, bisa dipahami sini? Baik. Nah, yang terakhir. Istihbabu as-siyahati. Nah, ini Masya Allah. Apa faedah dari Syekh Al-Qarawi? Ya, dianjurkannya as-siyahah. Ya, as-siyahah melakukan perjalanan, berkeliling, touring, ya. Liqasdil i'tibar, untuk tujuan mengambil pelajaran. Wattafakkuri, dan juga dalam rangka tafakkur. Fi asaril kurunil ula, mengenai dampak-dampak yang ada pada generasi yang dahulu-dahulu, pertama-pertama dahulu. Ya, kita mengunjungi tempat kaum Ad, kaum Samud, mengunjungi ya, maka apa namanya jasad Fir'aun, ya, jasad Fir'aun, mengunjungi ya, Medan Badar misalkan. Itu dalam rangka mengambil pelajaran, dalam rangka tafakkur, maka ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Napak tilas tidak jelas, tanpa ada niat tafakkur, tanpa ada niat i'tibar, mengambil pelajaran, cuma napak tilas saja. Nah, ini yang dilarang. Yang kata Umar ibn Khattab, inna ahlaka man kana qablakum tatabbu atharu anbiya'ihim, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, dia napak tilas peninggalan nabi-nabi mereka. Ya, ke Gua Hiro, kemudian kemana lagi? Gak jelas. Ya, mereka dahulu ke pohon yang dahulu para sahabat berbaiat. Ya, tahta syajarah di bawah pohon. Akhirnya ditebang oleh Umar bin Khattab pohon tersebut. Ditebang oleh Umar. Nah, dan para ulama membolehkan. Ya, tatkala pemerintah Saudi Arabia ya, menghilangkan jejak-jejak yang enggak penting untuk diambil pelajaran. Enggak ada faedahnya. Ya. Nabi pernah di sini, pernah di situ, ditinggalkan. Yang mereka gugat, wah, Wahabi menghancurkan situs-situs bersejarah. Nah, katanya. Ya, Wahabi menghancurkan situs-situs bersejarah. Itu memang enggak penting. Dan ini adalah bagian dari perintah Umar. Ya. Mengambil bagian dari apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Inna ahlaka man kana qablakum tatabu atharu anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah dia tatabu napak tilas atharu anbiya'ihim, peninggalan nabi-nabi mereka. Nah, tapi kalau kita berjalan ke tempat-tempat yang di situ ada orang-orang yang diberikan hukuman oleh Allah karena mereka mendustakan ayat Allah, mendustakan utusan Allah. Ya, kita berjalan di situ untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil apa namanya tafakkur, agar kita takut, semakin yakin ini akibatnya, kan biasanya begitu, ya, kan biasanya begitu, iman kita ini, iman kita lemah, tapi kalau kita ngeliat, oh ini akibatnya, jadi takut, nah, akhirnya kapok, dan mau untuk meninggalkan apa yang mereka lakukan berupa ya, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah dan para utusan Allah. Munasabatul ayati lit tauhid. Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Haitsu dallatil ayatul karimatu ala anna ibadatallahi la tasluhu illa idza kufira bima siwahu.
Ya, ayat ini, ayat yang mulia ini dalat menunjukkan bahwa peribadatan kepada Allah itu tidaklah benar, tidaklah dianggap sah kecuali jika peribadatan kepada selain Allah kufira, diingkari. Ya, ini namanya at-tauhid, nafi isbat. Antum beribadah pada Allah, salat 5 waktu, ke masjid bahkan. Datang musim Zulhijjah, musim haji, pergi haji. Ramadan, dia Ramadan, wah dia puasa Ramadan. 10 hari terakhir dia itikaf, berbakti kepada orang tua, bersedekah, menunaikan zakat, zakat mal maupun zakat fitr. Ya. Namun dia tidak mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Dengan dalih ada kerabatnya yang beribadah kepada selain Allah. Ya silakan saja, saya toleran. Silakan saja. Salah enggak Pak peribadatan di sana? Enggak apa-apa, itu kan jalan dia. Kalau jalan saya Islam ini. Lah, Anda bukan Islam. Anda kafirun. Bukan Islam. Karena Islam itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul di matan Ibnu, masih ingat ya? Al-Islam apa ya? Al-istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk kepada Allah dengan bentuk ketaatan, melaksanakan ketaatan pada Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, orang ini belum berserah, belum berlepas diri. Dia menyatakan, monggo silakan beribadah pada Yesus, silakan beribadah ke Prambanan, ke Borobudur, silakan beribadah pesugihan, silakan, silakan datang ke dukun, silakan datang ke makam ya, keramat, silakan datang ke makam wali, makam sunan, silakan sono beristighosah di sono, berdoa kepada penghuni kuburnya sono, monggo. Kalau saya sih beribadahnya pada Allah. Ini muslim? Nah, kafir. Bukan muslim. Karena muslim itu la ilaha illallah nafi isbat. La ilaha, dia mesti meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah kecuali Allah. Dan dia mesti mengingkari peribadatan kepada selain Allah dan pelakunya. Ya, dan pelakunya. Ya, laqad kana lakum fi Ibrahim. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Ibrahim. Ya. Ketika Ibrahim dan pengikutnya berkata, kami berlepas diri kepada kalian, pada orang-orang kafir, dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri kepada kalian dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri. Berlepas diri dari kesyirikannya dan dari diri dia. Dan dari diri dia. Bukan kita cuma mengingkari agamanya, tapi dianya kita ingkari. Dianya, pelakunya kita ingkari. Ingkari maksudnya apa? Kafirkan. Yahudi, Nasrani, agamanya kafir. Pemeluk Yahudi, pemeluk Nasrani, kafir. Bukan cuma agamanya, tapi orangnya. Peribadatan menyembah selain Allah, menyembah batu, menyembah dedemit, menyembah ya, selain Allah dari dewa-dewa, dari berhala, itu adalah kesyirikan, kekafiran. Pelakunya musyrik. Pelakunya apa? Musyrik. Nah, ini adalah tuntutan tauhid. Al-munaqasyah, di sini ada perbincangan, diskusi yang aslinya adalah soal jawab, bagian dari murojaah. Al-awwal isyrah al-kalimati al-atiyah. Coba jelaskan kalimat-kalimat sebagai berikut. Ba'asna. Apa makna ba'asna tadi? Arsalna. Apa artinya? Mengutus. Ar-rasul. Apa artinya rasul? Ma. Tanpa lihat buku bisa enggak? Kalau enggak bisa, silakan lihat buku. Tapi kalau bisa enggak lihat buku, man uhiya. Nah, ilaihi bisyara.
wa umira bi tablighihi. Tanpa lihat buku. Saya enggak lihat buku loh. Barang sama saya. Yaitu yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Wa'budullah, apa makna wa'budullah? Nah, wahiduhu bi jami'i anwa'i al-ibadati. Ayo, saya enggak lihat buku nih. Atur juga dong, semampunya aja. Kalau enggak bisa, ya boleh lihat buku lagi. Kalau mentok, lupa lihat buku lagi. Ya, apa makna wa'budullah wahiduhu? Tauhidkanlah Allah, esakanlah dia dengan segenap jenis-jenis ibadah. Ya. Ijtanibut taghut, apa makna ijtanibut taghut? Hah? Hah? Ibta'idu, apa artinya? Jauhi. Taghut apa taghut artinya? Satu definisi aja yang inti. Ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Nah, yaitu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Taghut ada berapa rusuhun? Khamsa. Apa aja? Pertama iblis la'natullah. Yang kedua man ghayyara ahkam Allah. Siapa yang merubah hukum? Allah. Yang ketiga waman hakama bighairi manzalo. Tak pasti tanpa lihat buku. Yaitu yang berhukum kepada selain Allah. Dia berhukum kepada undang-undang. Dia menghalalkan. Kalau dia tidak menghalalkan, menyatakan hukum Allah yang terbaik, dia tidak kafir. Kalaupun kafir, kufur asgor, bukan kufur akbar. Ya, Syekh bin Bas menyatakan empat jenis orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Tiga kafir murtad, satu masih muslim. Yang murtad yang pertama, dia menyatakan, ini orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan undang-undang manusia. Yang pertama dia menyatakan hukum inilah yang terbaik, hukum taghut itulah yang terbaik, undang-undang buatan dia yang terbaik. Oleh karena itulah saya berhukum dengan hukum ini. Dia murtad berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma. Yang kedua yang murtad berdasarkan ijma, keluar dari Islam, bukan Islam sama sekali. Yang dia menyatakan berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, dengan hukum Allah itu sama baiknya. Kalau yang tadi mengatakan parah lagi, hukum selain Allah lebih baik kepada hukum Allah. Hukum Allah gak sesuai dengan zaman sekarang. Ini yang terbaik di sini. Murtad. Kasih tahu dia. Nyeleweng juga, telah ditegakkan hujah, murtad. Walaupun tanpa ditegakkan hujah, ucapan dia ucapan kufur. Yang kedua yang menyatakan hukum Allah dengan hukum ya buatan mbah-mbah saya sama baiknya. Sama baiknya. Sama baiknya. Maka dia murtad berdasarkan ijma. Ini kata Syekh bin Baz. Yang ketiga menyatakan hukum yang dia gunakan dari hukum manusia jelek, hukum Allah baik. Tapi enggak mengapa berhukum dengan hukum manusia. Ini pun murtad karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang keempat yang selamat, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum yang dia gunakan jelek. Dan dia tidak menghalalkan, dia terpaksa, dia terkena syubhat, dia karena tertipu dunia, karena faktor-faktor politik. Intinya dia mengharamkan. Intinya dia menyatakan hukum yang digunakan jelek. Hukum yang digunakan busuk. Hukum yang dia gunakan hukum taghut. Ya, namun dia karena tertipu oleh dunia, faktor politik, ekonomi dan yang lainnya, akhirnya dia berhukum di situ dengan tetap menyatakan keharamannya. Maka dia tidak kufur sebagai kufur yang murtad. Hanya kufur asghar, syirik asghar. Nah, saya dipahami sini ya. Baik, ini dijelaskan pula oleh Syekh bin Baz di Subul Salam, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Durus Fi Syarah Nawaqid Al-Islam. Nah, mana lagi tadi? Kemudian hadallah, apa maksudnya hadallah? Waffaqahullah. Allah memberikannya, Allah memberikan taufik kepadanya. Haqqat alaihi dalalah. Apa maknanya? Wajabat wasabatat dalalah. Apa makna dalalah di sini? Kufur, kekafiran. Dia mesti mendapatkan dalalah, kesesatan. Siru fil ard, berjalanan di muka bumi. Apa maksudnya? Dengan perjalanannya? Hah?
Ah, saya juga lupa di sini. Pas di sini lupa nih. Sayru fil ard mana? Sayru i'tibarin, dengan perjalanan mengambil pelajaran wa tafakkurin. Pas di sini lupa. Ya. Akibatul mukadzibin, apa maknanya? Jadi minal umam as-sabiqah, dari umat-umat yang terdahulu. Semisal siapa? Ad, Samud, Fir'aun. Nah. Kemudian ya, yang ba, yang B. Israh al-ayata syarhan ijmaliyan. Coba jelaskan ayat tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu tagut. Apa penjelasan ayat tersebut secara ijmaliyan, secara global? Apa maknanya? Allah mengabarkan di ayat yang mulia ini bahwa Allah mengutus seorang rasul pada setiap kelompok manusia, setiap umat. Yang rasul ini menyampaikan kepada umat apa yang Allah perintahkan, yaitu berupa pentauhidan, pengesaan Allah dalam ibadah, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Ini penjelasan global ayat ini. Nah, antum kalau pulang kampung ya, disuruh khutbah ya, antum paham kitab tauhid, udah enggak usah pusing-pusing searching Google apa, lihat buku apa, pusing, udah kitab tauhid ayat ini aja antum baca penjelasannya, udah. Hah? Selesai, ya enggak? Dan sebaik-baik khutbah ialah yang mengingatkan umat untuk bertakwa, bertauhid. Ini sebaik-baik khutbah daripada ngalur ngidur, ngomong pilpres, keputusan MK, walah. Ngalur ngidur, ngomong ini itu, apaan kayak begitu? Ya, khutbah Jumat udah ini aja bahas ayat ini. Ya, pulang kampung, ikhwah gitu. Ngaji bertahun-tahun, jenggotan, cingkrangan, pulang kampung, kata orang kampung, wow, jadi ustaz dia. Nah, khutbah Jumat, ayo naik, takut menggigil. Nah, bingung menggigil, kenapa gak punya materi? Coba kalau dia ngaji benar, kayak begini, oh dia pelajari, oh ya udah. Ya. Saya gak hafal, bawa bukunya, gak masalah. Emangnya kenapa bawa teks? Nah, kalau gak hafal, ya, bawa teks, begitu. Apalagi kalau antum sudah kuasai, nah ini gak apa-apa ya, tanpa teks, khutbah gak masalah. Khutbah itu gak dipersyaratkan mesti ustad betulan, gak ada. Kalau mesti ustad yang khutbah, ya udah di Indonesia ini khutbah itu cuma sekian tempat. Hah? Sekian tempat, yang lainnya gak ada khutbah, karena gak boleh orang jadi khutib. Oh, repot kalau begitu. Hah? Repot kalau begitu, dia aja udah, yang lain di pelosok-pelosok sana gak boleh ada khutbah. Ya, jadi begitu ya. Antum pulang kampung, bawain aja ayat-ayat ini ketika khutbah. Nah, ayat-ayat ini. Makanya ini kalau ngaji serius. Jangan cuma seriusnya antum ikutin motivasi bagaimana ya beternak lele, kasih pakan lele, ikut trainer. Wah, serius. Kasih makan lele aja serius. Training, gimana nyeduh kopi? Ya elah, nyeduh kopi aja. Sini saya ajarin. Apalagi kalau yang cuma nyeduhnya pakai kapal api, sobek, gunting, udah. Ya, begitu aja ikut pelatihan. Serius lagi. Kira ngaji kita tauhid ngantuk. Ya. Berikutnya yang jim. Istakhrij khamsa qawaida minal ayah. Istakhrij khamsa fawaida minal ayah ma'a dzikril ma'khadi. Ya, coba sebutkan 5 faedah dari ayat ini disertai dengan sumber pengambilan rujukannya. Ada tuh, di faedah di 6 tuh. 6 ya. Penjelasan pertama apa? Bayanu anna salam yutraku hamalan. Itu penjelasan bahwasanya manusia tidak ditinggalkan begitu saja. Mana sumber pendalilannya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Baik, itu. Yang kedua apa? Umumur risalah di jami'il umam. Itu cakupan risalah kerasulan bagi setiap umat. Ya, yaitu apa? Sumber pendalilannya likul fikul li ummah, pada setiap umat. Maka tidak ada di sini masa kosong di antara para rasul yang menyebabkan terhapusnya rambu-rambu agama. Yang berikutnya yang ketiga, inna muhimmatar rusuli ad-da'watu ila ibadatillah. Nah, ini yang bisa diambil faedah, yaitu fungsi tugas utama para rasul adalah berdakwah kepada, mengajak peribadatan hanya kepada Allah, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Mana sumber pengambilan rujukannya? Hah? Ya ini.
yaitu ani abudullah wa jitanibut taghut. Yang berikutnya apa? Inna hidayah taufik khasatun billahi duna ghairi. Hidayah taufik itu khusus bagi Allah, tidak pada selainnya. Mana sumber pendalilan-dalilnya? Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqaf alaihi ad-dalalah. Ya, kemudian yang terakhir, ya, la yalzamu min amrillahi bisyai iradatuhu lahu. Ah, ini faedahnya, yaitu tidaklah mengharuskan perintah Allah berarti Allah menghendakinya. Ya, Allah memerintahkan manusia untuk bertauhid. Ternyata dalam iradatul kauniyah, kehendak Allah yang kauniyah, takdir Allah menghendaki sebagian manusia atau mayoritasnya kafir beribadah kepada tauhid. Tapi perintah Allah agar mereka bertauhid, menjauhi tauhid. Nah, perintah Allah inilah iradah syar'iyah. Adapun kehendak Allah yang dahulu, yang pasti terjadi di Lauhul Mahfudz sudah Allah catat, itu namanya iradah apa? Kauniyah. Kalau antum paham ini, antum sekaligus paham pintu memahami awal penting urgen dalam bab takdir, supaya tidak terjatuh ke qadariyah maupun jabriyah. Nah, lima aja yang sudah disebutin, ya, udah cukup. Yang berikutnya, waddih munasabatal ayat ini tauhid. Ah, coba jelaskan hubungan ayat ini dengan tauhid. Hah, siapa yang mau jelasin hubungan ayat ini dengan tauhid? Hah? Itu ayat yang mulia ini menunjukkan kepada peribadatan kepada Allah tidaklah menjadi sah, menjadi baik kecuali dengan diingkarinya peribadatan kepada selain Allah. Jadi peribadatan kita kepada Allah jadi tidak sah. Tidak sah peribadatan kita kepada Allah kecuali dengan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Karena tauhid adalah nafyu isbat. Nafyu isbat. Ketuhanan yang Maha Esa tauhid bukan? Hah? Sila pertama. Tauhid. Kalau tauhid berarti apa? Ada nafyu isbat. Makanya rinci. Ada nafyu isbat enggak di situ? Hah? Ada nafyu isbat enggak? Nah, kalau justru mengajarkan toleransi kepada peribadatan selain Allah, nah itu bukan tauhid. Nah, paham enggak sini? Nah, sebagian orang bahkan ustaz menggampang-gampangkan ya alaqah hubungan antara Pancasila dengan Islam. Contohnya tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Lah, tauhid, tauhid itu nafyu isbat. Tauhid itu nafyu isbat. Ya, nafyu isbat. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Kalau masyarakat kita ya mengadopsi keyakinan ketuhanan yang Maha Esa yaitu Allah dan kafirnya, togutnya ketuhanan yang selain Allah. Ketuhanan selain Allah tadi. Yaitu apa? Yesus, Siddhartha Gautama, Dewi Sri. Siapa lagi tuh? Hah? Brahma, Nyi Roro Kidul. Nah, kalau ada pengkafiran terhadap itu baru namanya tauhid. Kalau enggak ada, itu bukan tauhid. Omong kosong. Nah, itu bukan tauhid. Paham antum di sini? Nah, saya juga bingung ya. Dikit-dikit dihubungin. Apa ini? Tauhid dari mana ini? Ya. Makanya ketuhanan yang Maha Esa dengan tauhid fihi tafsil, perlu dirinci. Apa maksudnya? Jangan main terima-terima aja. Emangnya anak kecil, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Emang anak kecil kita ini? Hah? Emangnya antum enggak pernah belajar kitab tauhid? Kalau belajar kitab tauhid tahu. Ya, ada barakallahu fikum. Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah, kan begitu ayat-ayatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa jitanibut tagut. Nah, itu baru tauhid. Kemudian masuk berikutnya, wa qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jam sampai jam berapa kita ini? Jam 9 atau cukup setengah 9? Hah? Terserah ana. Masyaallah. Kalau terserah saya lagi pit habis aja. Kemudian
Wa qawluhu ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qad rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan, alla ta'budu, agar kalian tidak boleh beribadah. Ah, ini nafyu isbat lagi. Ini nafyun, tidak boleh beribadah isbat illa iyyah, kecuali hanya kepada-Nya. Ini isbat. Makna la ilaha illallah, makna fa may yakfur bi tagut wa yu'min billah ani ibudullah wa jadani bi tagut, ini semakna. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini amr, karena ada fi'il amrnya mahdhuf, takdirnya ahsin bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, nah apabila salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau keduanya, yablugha, telah sampai indaka, ya, dalam pemeliharaan Anda, pengawasan Anda, atau di sisi Anda, dia telah sampai al-kibara, telah mencapai usia tua. Ya. Ahaduhuma, salah satu keduanya, atau kilahuma, fala taqul lahuma uff, maka janganlah ucapkan kepada keduanya uff. Ah. Uff. Uff. Wala tanharhuma, janganlah kalian membentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Wa khfid lahuma janahadzul, dan rendahkanlah kepada keduanya janah itu aslinya sayap. Ya. Dan rendahkanlah terhadap keduanya, rendahkanlah dirimu dengan merendahkan sayapmu, ya. Merendahkan itu, dirimu. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Waqur, dan ucapkanlah dan doakanlah, Rabbirhamhuma, ya Allah Rabbku, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu aku kecil. Ya, syarhul kalimat. Ya, penjelasan ayat ini. Penjelasan kosakata di ayat ini. Waqada. Wa qada yang dimaksud di sini adalah amara wa wassa, memerintahkan dan mewasiatkan. Maka makna ayat wa qada rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan atau Rabbmu mewasiatkan. Ya. Sebagian mufassirin menyatakan maknanya syara'a, Rabbmu mensyariatkan. Rabbmu mensyariatkan. Ya. Alla ta'budu illa iyyah, ini nafyu isbat. Janganlah kalian beribadah, nafyun. Illa iya, kecuali hanya kepadanya, isbat. Isbat. Apa maksudnya? Antasrifu jami'al anwa'il ibadah. Ya. Ilallahi duna ghairihi. Maksudnya ialah, ya, Allah ta'budu illa iya, antasrifu jami'al anwa'il ibadah ilallah. Yaitu engkau memalingkan seluruh jenis-jenis ibadah ilallah, hanya kepada Allah. Duna ghairihi, bukan kepada selainnya. Bukan kepada selainnya. Wa bil walidaini ihsana. Ihsanan itu maf'ul mutlak. Amilnya fi'il amr mahdhuf. Takdirnya ahsin, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al ihsan ilal walidaini wa ihtirahuma. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah memuliakan keduanya. Wal qiyamu bima yuslihu ahwalahuma, dan melaksanakan hal-hal yang akan memperbaiki kondisi mereka berdua. Ya, kondisi kesehatan mereka, perekonomian mereka, perasaan mereka. Nah, ini semuanya. Wa du'a ulahuma, mendoakan keduanya. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan teman-teman mereka. Bukan cuma mereka aja, teman-temannya. Teman-temannya, Ibnu Umar pernah memberikan, ya, sorban kepada seseorang. Ditanya, itu siapa? Bapaknya dia, teman bapak saya. Nah, ini termasuk birrul walidain. Nah, bapaknya dia, teman bapak saya. Nah, memuliakan. Apalagi kerabat-kerabatnya. Ya, adik bapak, abang bapak, istri bapak. Nah, paham gak istri bapak? Istri kedua bapak, misalkan. Istri kedua bapak. Gitu aja gak paham. Ya. Indaka, di sisimu. Ay, fika nafika. Di sampingmu. Wari ayatika, dalam pengawasanmu.
Fala takullahuma uff, maka janganlah ucapkan kepada keduanya uff. La yadharu minka ma yush'iru bid-dhiqi wad-dajari minhuma. Itu janganlah nampak dari engkau ma yush'iru, hal-hal yang mengesankan, apa ya, hal-hal yang akan menjadikan atau menyebabkan bid-dhiq, kesempitan, rasa sempit, wad-dajar, rasa gundah minhuma, dari keduanya. Jangan dinampak, nanti keduanya sedih. Ada berita buruk, usahakan ditangguhkan untuk diberitahukan kepada orang tua. Nanti orang tuanya sedih. Adapun kesulitan kita, usahakan jangan beritahu kepada orang tua. Nanti orang tua ikut menanggung. Nah, orang tua ikut menanggung. Nanggung apa? Nanggung sedih. Kalau dia mampu, dia akan tanggung betulan. Kan begitu, berapa banyak tuh anak yang narkoboy. Nah, ditangkap polisi. Orang tuanya sedih, gak pengen anaknya dipukulin, dipenjara, ditangkap. Ya, dia sedih, dia ingin menanggung. Apa? Ternyata tebus, jutaan ditebus sama orang tuanya. Tuh lihat, ditebus sama orang tuanya, anak yang jelek tadi kayak begitu. Hah? Ditebus sama orang tuanya. Tuh lihat orang tuanya kayak begitu. Nah, kenapa? Karena orang tuanya gak ingin. Nah, kalau punya kesedihan, jangan beritahukan kepada orang tua. Udah berkeluarga, dikit-dikit ngadu, mak, beras habis, ya cemen, mak mau nikah, kamu kan udah nikah, tadut mak, ya Allah, mau tadut ngadu ke mak, payah. Jangan ditiru tuh Mas Yudi. Mas Yudi ada berapa di sini? Dua, satu lagi Mas Yudi yang mana? Mas Yudi yang mana setia dia. Mas Yudi yang ini bahaya. Mana lagi tadi? Wala tanharhuma, hai tazjurhuma. Jangan kalian menghardik keduanya. Wakul qaula, wakul ya. Kemudian Allah Taala berfirman, wakul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Ai jamilan, ucapan yang indah. La syarahata fihi, yang tidak ada kekasaran di dalamnya. Kisah para salaf dahulu demikian. Kalau ibunya ngomong, dia tunduk, enggak berani menampakkan kepalanya, masyaallah. Sebagaimana kisah Ibnu Sirin dan yang lainnya. Wakhfid lahum janahadzul minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya. Ya, dengan penuh kerendahan, dengan penuh minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Ai tawadhu, ini filamer, yaitu tawaduklah. Wa tadallal, rendahlah, merendahlah lahuma di hadapan keduanya. Rahmatan bihima, sebagai kasih sayang kepada keduanya. Merendahkan diri, tawadhu kepada keduanya, la li khaufil ari wa talabil khudwati ladaihima faqat. Bukan karena takut, ya, apa namanya, ingin merasa hina atau ingin mengharapkan hudwah. Hudwah itu masdar dari hadhiya yahdha hudwah, atau karena ingin mendapatkan bagian dunia, bagian harta, ladaihima, yang ada pada keduanya, fakot saja. Ya, jangan karena warisan emak bapak banyak berbakti. Wah, warisan mak bapak banyak berbakti, ya langsung pura-pura tunduk, mak sopan segala macam, ya biar dianggap anak yang paling cakep, anak yang paling baik, ntar ada lebihan. Hah? Kontrakan yang sono nganggur tuh mak, buat lo deh tongennya. Masya Allah, ya. Syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini. Ya amurullahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jami'al mukallafin. Semua hamba-hamba yang telah mukallaf, yang mukallaf, saya sebenarnya malas ngucap mukallaf ini. Para ulama pun juga enggak mau, tapi udah terlanjur. Karena istilah takrif mukallaf ini istilahnya Mu'tazilah. Istilahnya Mu'tazilah, yang mereka menganggap bahwasanya manusia itu
ya, manusia itu ya ditaklif, dibebani. Manusia itu dibebani. Dibebani. Kalau dia beramal, dia mesti dapat surga. Kalau dia tidak beramal, dia mesti masuk neraka. Ini akidah Mu'tazilah. Namun para ulama sepertinya sulit pula melepaskan hal ini. Sehingga istilah-istilah mukallaf taklif, istilah Mu'tazilah ini pun akhirnya ada di kitab-kitab para ulama Ahlussunnah. Yang penting dipahami bahwasanya istilah taklif, mukallaf ini istilahnya siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ini akidah mereka. Ya, yang namanya taklif itu yang balik, yang akil. Nah, yang sudah terbebani syariat, terbebani syariat. Allah memerintahkan kepada segenap orang-orang mukallaf bi ayyufriduhu, agar mereka mengesakannya, mengesakan Allah bil ibadati, dengan peribadatan. Wa an yaburru, dan agar mereka berbakti walidayhim, kepada kedua orang tua mereka. Wa akkada haqqal walidaini, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hak kedua orang tua bidzikrihi, dengan menyebutkannya ba'da haqqihi jalla wa ala, setelah disebutkannya hak Allah. Apa hak Allah? Allah diibadahi dan tidak disekutukan. Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, disebutkan hak Allah, kemudian disebutkan hak orang tua. Disebutkan hak kedua orang tua. Namun jangan dipahami bahwa kalau seorang durhaka maka dia kafir murtad. Sebagaimana dia kafir murtad kalau dia tidak menunaikan hak Allah. Bisa dipahami sini? Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari amalan. Dan para sahabat menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, ya, atau Ibn Syakik, yang menyatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal amal tarkuhu kufrun duna shalah. Para sahabat tidaklah memandang ada satu amalan yang apabila amalan tersebut ditinggalkan menyebabkan kufur, keluar dari Islam, selain sholat. Kalau seorang durhaka kepada orang tua tapi dia bertauhid, dia tidak kafir. Ya. Malin kundang gimana anak durhaku? Nah, itu jadi patung. Nah, itu dongeng ya, Ki. Allah alam, mungkin bisa jadi, tapi itu kan enggak ada sanadnya. Ya. Malin kundang anak durhaku katanya. Nah, ya, tapi intinya gitu. Kalau amal yang ditinggalkan menyebabkan kufur, ya, selain syirik, syirik akidah ini, kalau amal ditinggalkan menyebabkan kufur, para sahabat memandangnya itu apa? Sholat saja. Sholat saja. Jangan dipahami, disebutkan hak orang tua setelah hak Allah, berarti kalau tidak menunaikan hak orang tua seperti tidak menunaikan hak Allah. Tidak demikian pemahamannya. Ya, justru itu pemahaman khawarij. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Summa dzakara ba'da anwa'il birri lahuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis-jenis berbakti kepada keduanya. Wa khassatan fi halil ajzi wa dha'fi. Terlebih khusus pada keadaan ketika keduanya sudah ya tidak mampu, lemah. Wa min dzalik adamu idhari, di antaranya ialah tidak menampakkan. Ma yusyiru bidhiqi minhuma, segala hal yang dapat menyebabkan rasa sempit pada keduanya. Wa adamu raf'i sauti bi zajrihima, yang dan juga tidak mengeraskan suara dengan menghardik keduanya. Wal amru bil linil janibi lahuma, dan perintah untuk lembut ketika berada di samping keduanya. Walutfi, sama ini juga, lembut. Fil kalami ma'ahuma, dalam berbicara kepada keduanya. Wa du'a'u lahuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima, dan mendoakan keduanya di masa hidup keduanya maupun setelah wafatnya keduanya. Nah, anda mah belum doain orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya masih hidup. Doa Allah. Nanti aja kalau dia wafat. Nah, nanti yang wafat antum duluan, enggak sempat doain orang tua. Ada aja kalau begitu. Nah,
Al-fawaid, faedah yang bisa diambil. Al-awwal, wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya mengesakan Allah dalam hal ibadah. As-sani, wujubul birri bil walidaini. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ala kulli wahidin minal waladi bi ainih. Bagi setiap salah dari setiap wajibnya ini atas setiap dari kalangan anak. Ini wajibnya wajib ain. Fardu ain. Ya. At-takaful as-salis, menanggung al-ijma'i mawjudun fil Islam. Ya. Al-ijtima'i, menanggung ijtima', apa maksudnya? Menanggung bersama beban dari orang lain itu ada. Ya, itu ada termaktub dalam Islam. Munasabatul ayat li tauhid, apa hubungan ayat dengan tauhid ini? Haitsu dallatil ayatul karimah, ayat yang mulia ini dalat menunjukkan ala wujubi, atas akan wajibnya ifradillahi, mengesakan Allah bil ibadah, dalam hal ibadah. Al munaqashah, ya, diskusi. Israh al-kalimatil atiyah, ya, coba jelaskan kosakata berikut. Qada, apa maknanya qada? Amara wa wassa, memerintahkan dan mewasiatkan. Allah ta'budu illa iyah, apa maknanya? Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Apa maknanya? Hah? Yaitu antas'an tasrifu, yaitu anda memalingkan, memberikan jami'an anwa'il ibadah ilallah duna ghairih. Anda memberikan segala jenis ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain. Nah, wabil walidaini ihsana, apa maksudnya? Berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan apa? Memuliakan keduanya dan melaksanakan hal-hal yang akan memperbaiki keadaan mereka, mendoakan keduanya dan memuliakan dan menghormati sahabat keduanya. Kemudian mana lagi tadi? Indaka, di sini maksudnya apa? Fi karena fika, apa maksudnya? Di samping anda au riayatika, yang ada dalam pengawasan anda. Wala taqullahuma uff, apa maksudnya? La yadhar minka, janganlah nampak dari anda segala hal yang dapat menyebabkan rasa sempit pada mereka, maupun dojar, gundah pada mereka. Ya. Kemudian tanhar huma, apa maksudnya? Tazjur huma, yaitu engkau menghardik keduanya. Kariman, apa maksudnya kariman? Jamilan, ungkapan perkataan yang baik, yang la syarahata, yang la syarasata fihi, yang tidak ada kekasaran sedikit pun. Ya. Kemudian waqfit lahuma janahadh dzul minar rahmah, apa maksudnya? Bertawaduklah, merendah dirilah di hadapan keduanya. Nah, kemudian israh al-ayataini syarhan ijmaliyan, coba jelaskan dua ayat ini dengan penjelasan yang global. Apa maksudnya? Ini ada di sampingnya. Allah memerintahkan kepada segenap kaum mukallaf untuk mengesakannya dalam hal ibadah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian itu lanjutannya lagi, wa kada haqqan, dan Allah menegaskan hak kedua orang tua setelah disebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istakhrij thalatha fawaid. Ya, coba sebutkan tiga faedah minal ayati ma'a dzikril ma'qad. Nah, itu yang pertama apa? Wajibnya beribadah pada Allah. Apa ayatnya? Sumber pengambilannya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya, alla ta'budu ini anafyun, illa iya ini isbat. Inilah makna la ilaha illallah. Nah, berikutnya apa yang kedua, faedah berikutnya? Wujubul bir, wajibnya berbakti bil walidain, kepada kedua orang tua. Ini kepada segenap anak dengan wajib, wajib ain. Mana sumber pendalilan dalilnya, ayatnya? Wabil walidaini ihsan. Itu ihsana maf'ul mutlak. Amilnya mana? Fi'il amr. Takdirnya wa ahsin bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah engkau ya, kepada kedua orang tua. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ya, menanggung bersama
menanggung bersama, itu adalah ada dalam Islam. Mana sumber pendalilannya? Hah? Mana sumber pendalilannya? Mana? Hah? Waqfid jan mana? Ah. Waqfid lahuma janahadul minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Ya, bisa juga ini. Ya. Atau juga dengan dengan berbuat ihsan tadi ya, dengan berbuat ihsan tadi kan di maknanya itu qiyam bima yasluhu ahwaluhuma, dengan melaksanakan hal-hal yang akan dapat memperbaiki kondisi mereka, perekonomian mereka, perasaan mereka, fisik mereka, itu dijaga. Waddih munasabatal ayati li tauhid. Coba ya jelaskan hubungan ayat ini dengan tauhid apa? Ayat ini menunjukkan akan wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah, cukup ya. Nanti kita lanjut ke ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, mau ditanya, tafadhalu, silakan.